sahabat, apa kabar? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kode etik profesi guru BK atau konselor. Seperti profesi profesional lainnya, konselor atau guru BK punya kode etik yang harus dilaksanakan. Karena itu, konselor harus memiliki kesadaran yang tinggi loh dalam melaksanakan tugas dengan benar dan terus meningkatkan kompetensi serta kualitas kepribadian konselor. Kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan juga mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi serta melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. So, apa aja sih kode etik konselor dan guru BK? Menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau biasa disebut APKIN dan Ikatan Konselor Indonesia atau biasa disebut dengan IKI, kode etik profesi konselor diantaranya adalah kualifikasi, informasi testing dan riset, proses layanan, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, lalu hubungan kelembagaan, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, serta ketaatan kepada profesi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kualifikasi. Konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya loh. Kedua, informasi testing dan riset. Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasilnya. Dan, dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Ketiga, proses layanan. Pada hubungan dalam pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Klien juga berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu, untuk hubungan dengan klien, konselor harus memperhatikan segala macam norma, seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, dan lain sebagainya yang dapat membuat klien merasa tidak nyaman. Keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk terus berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya, dan bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya segeralah melakukan alih tangan kasus. Kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri, harus tetap menaati kode etik dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan. Namun, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari APKIN. Konselor juga harus bijaksana jika memberi informasi berupa laporan kepada pihak lain. Ketujuh, ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, konselor harus mengkaitkannya dengan tugas dan kewajiban konselor terhadap klien dan profesi, karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh APKIN loh. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat bahwa pelanggaran kode etik dapat merugikan konselor dan profesinya, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dan hasil layanan. Gak mau kan semuanya jadi sia-sia gitu aja? Mari terus semangat calon konselor muda. Semoga kita semua bisa menerapkan kode etik profesi konseling dan menjadi pribadi seorang konselor yang baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.